depan. Memang makanan yang nenek moyang punya, jadi itulah dia punya. Biar macam mana bahayanya, simpan, dia boleh pancing. Wow, habis tahu giginya tu kan? Asal pancing mesti memang putus punya lah. Habis sekarang kami macam tinggal di laut ni kan? Pergi memancing, free. Jadi itu macam bergantunglah pada nasib. Kalau kau ada, masa tu ada, adalah. Kalau tiada, apa boleh buat, baliklah. Habis di sini, kalau yang ini ikan buntal, boleh dikira dia punya orang-orang profesional sudah memasak. Pandai sudah semua. Here in Sabah, other community don't eat puffer fish because it's difficult or it's risky, you know, to clean the fish. That only the Bajau community knows the best way to clean it. Okay, kak. Tengok kan kalau kita ini doktor bedah, tapi memang kita hati-hatilah. Kalau kita macam buat kan, kita macam buka ini kita kena hati-hatilah tu. Karena itu yang dipastikan utama lah, empedu tu. Ini empedu ni. Hah? Di sini, oh ini. Ah, ini. Ini dia punya empedu. Oh, okay. Ini, pahit ini. Nah. Dia mesti dibuang. The bile is the most poisonous part of the fish. But then, surprisingly, they keep the liver, the fatty liver. Duri itu memang itu bahayanya kalau yang kita luka sejak lah kan. Habis kita mau kena juga pandai mau buang tu duri. Nah. Ya, itulah kita macam kita rebus supaya tu dia punya duri-duri ini kan senang kita cabut. Tapi rasa macam boleh sudah. Boleh cabut. Boleh sudah. Habis kalau macam sekarang keras kan? Iyalah buka satu tarik satu-satu. Mati menggigit bukan anak-anak ini. Nah, kadang-kadang pun itu debeng punya itu baju kan macam takut pas tulis, Pak. Gigit macam anjing. Macam kalau kita sudah ready apa semua, sudah cabut, baru potong-potong. Seperti bawang, halia, ni bawang putih sama ni cili, cili padi. Sudah kita tumbuk tadi. Masukkan hatinya. Actually, this liver give flavor to the dish, the fat. Inilah yang paling sedap. Hati. Hati dan perasaannya. Memang kalau macam tiada hati dia kan macam tidak berapa aroma tiada. Tapi yang penting juga tuh mesti ada kunyit. Jadi kalau sudah kita nampak dia oke, nah campurlah dengan tu kasih masuklah tu anu tu yang ikan buntal itu kan. Tapi yang inilah ikan yang kita buat yang macam banyak cabaran ini. Tu pula lah yang paling sedap lah. Cabarannya tu pada kemalasan sama kerajinan. Jadi kalau yang rajin kita itulah kita kena biarpun dia lambat kita buat. Nah, jadi ada setengah orang yang ikut kemalasan, dorong buang kulit. Jadi macam dia punya rasa aroma kurang. Yang kesedapan berletak pada kulit. Ketika itu juga ni Kampung Kalsapan ni masih hutan. Tapi dalam tahun 1969 saya berhijrah, saya buka, saya teroka ini kampung Kasuapan ini. Kami belum buat lagi rumah macam seperti yang sekarang ini. Cuma kami buat pondok-pondok untuk berlindung ketika itu. Kurang lebih ada 40-50 buah rumah. Aktiviti ataupun pekerjaan penduduk-penduduk Kampung Kasuapan ini terdiri pada pertama nelayan.
inilah yang macam orang bilang menambah pendapatan di rumah. Daripada duduk di rumah tidak ada kerja, bagus menjual secara kecil-kecilan. Sebenarnya diorang ni dapat modal daripada pihak kerjaan. Daripada kerjaan bantu setiap suri rumah dibantu dengan RM2,000 untuk membuka perniagaan kecil-kecilan seperti ini. Cuma ini menampung penghidupan anak-anak sekolah. Menampung. Ini air dari jabatan air. Daripada jabatan air, daripada bandar ini air. Ini air daripada Dikas mengikut dasar laut. Di sini tidak ada kurangnya lagi. Segala-gala, semua lengkap. Lengkap untuk kegunaan penduduk kampung. Dia bilang macam di sini kau tidak selamat, adalah yang membunuh. Orang bilang terkenal dengan kalau kau masuk kau tidak boleh balik. The mainland people, they don't know nothing about, you know, the food culture in Pulau Gaya, because Pulau Gaya is always associated with illegal immigrant, with drug addict hideout. So people from the mainland don't even care about Pulau Gaya. They don't even want to go there. Nama samaran saya di sini ya J. Singkatan saya Hajalina ataupun Kakak. Saya menetap di Kampung Kesuapan pada tahun 2002. Saya baru-baru pindah sini, tiada kemudahan apa-apa. Tiada air, tiada lampu. Mau pergi ke beli barang. Mau beli kayu. Di sinilah saya beli ubi kayu. Terus saja yang kecil-kecil. Ini enggak ada, Tok. Ini lada berapa? 15 saja. Yang banyak. Itu mungkin dari nenek moyang kami, Mak. Sudah sebati dengan jiwa kami. Kita buat seakan-akan kita ambil ubi kayu, buat gam. Diadun, supaya dia basah, dia lembab. Campur aja sikit. Ini proses menggam. Digam sekeliling tempurung dengan ceret. Lepas itu sudah siap, simpan air dalam ceret. Kita pergi kukus dia. Terusnya, kita untuk proses membuat putu. Tapi ubi kayu mesti dilenyek-lenyek, dikasih halus. Kalau dia berketul memang dia tidak masak. Itu kita kena pastikan ubi kayu dia tidak berbau, bau asam. Apabila dia sudah masak sirih. Tepi-tepi kelapa tempurung itu, kita boleh masukkan anulah ubi kayu. That's the traditional way of doing it. So the tempurung kelapa or the coconut shell act as a mold. Memang begitulah cara dia. Saya tidak boleh ubah, memang dari nenek moyang saya. Habis itu sudah masak. Sekarang kan kita buat steam lah.
masak keseluruhan, ambil air, ambil sudu, kita kelilingan, kasih longgar dia punya antar tempurung dengan ubi kayu. She knows that the tapioca is ready. When she put the ladle around or the spoon, the tapioca will bounce back. And then it's done. Ini serasa dia punya cara lain lagi. Kita simpan sedikit minyak lah. Ini dia pandai apa tuh kering juaranya. Kalau ada yang masih putih, dia mana dia masih mentah. Ada yang pandai kuning. Walaupun kami di mana berada, mesti ada ubi kayu. Masa perang, perang Jepun, sebab aku punya arwah nenek, masa Jepun memang dia sudah bujang. Dia lari ke hutan, dia bawa ubi kayu, sebab dulu tiada beras. Jadi itulah makanan ngaran kami dari dulu sampai sekarang. Kalau boleh, hari-hari kami makan, tapi mahal. Kami tidak mampu beli. Tidak rasa apa-apa, butuh. Boleh juga kalau yang mau makan, kalau macam tidak berapa lengkap lah. Mau juga ada lauk dia, baru lengkap. Saya suka makan lato. Yang dalam dia tuh masin sama tuh yang lendal. Kita kena cuci dulu lah. Ini kita tidak boleh makan. Sebab ada pasir, ada kotoran-kotoran. Lato kita kena cuci dengan air dari laut, sebab air laut sin. The reason why they wash the lato with seawater because so that the process of osmosis will not happen. If you wash it with fresh water, you might lose the crunchiness and then the shape. It will just shrink. Oh, saya makan lato dari kecil lagi. Pastikan kita simpan buat sambal harimau, cili padi. Kalau kita makan meletup di mulut. For me, lato tastes like caviar. It's so refreshing, like cucumber. Saya pernah dengar dari bandar orang pulau semua jahat. Kami digelar pengotor. Tidak nafikan. Contohnya sampah. Inilah sampah-sampah yang ada kita buat gotong royong. Adakan gotong royong sekarang. Ini sampah-sampah sudah saya bagi tahu pihak berwajib. Ini sampah sepatutnya tidak boleh berada di pulau. Ini sampah harus dibuang ke tanah besar, harus tidak di pulau ini. Simpan tuh, net itu. Kita tarik dari sini. Segala ilmu-ilmu yang ada sebelum-sebelum ini, beliau bapak saya ketua kampung yang di kampung Kesopan ini, masalah sampah kita semua kita atasi secara bersama. Kita sekarang saya punya orang-orang tengah bersiap untuk memasang net inilah di bawah rumah supaya sampah-sampah yang ada di laut dia akan menghadang daripada sampai ke pantai-pantai yang ada di sekitar ini. Di zaman dulu masa saya kecil-kecil di kampung Kesuapan inilah kami menetap dan membesar di kampung Kesuapan. Dulu kami tinggal di sini. Di sini begitu cantik dia punya pantai, dia punya kampung sini. Kampung dipanggil Kampung Pasir Putih. Masih segar di pikiran bahwa ikan-ikan yang kecil semua kita boleh lihat di batu-batu karang yang ada pada masa dulu. Sekarang dia batu karang sudah tiada.
Kalau kami ini bahasa, kalau macam kami punya bahasa ini tayung. Kan dia tuh macam landak. Jadi kalau kau macam tidak pandai ambil, macam boleh juga mencederakan kita. Mau juga dia begini, senang kita potong. Potong potong begini kan. Here in KK, sea urchin is basically food of the bajau. Only the bajau knows how to clean it, how to eat it. Yang susah itulah buang dia punya ni. Dia punya bulu tu, dia punya durinya tu. Bukan apa, takut-takut nak dimata aku dia punya. Ini ekstra kecil kan kita tidak. Ini itulah isinya. Ini pun dia tengok bulan besar. Oh, tebal ni kalau bulan besar. Habis kalau kami di sini, kalau kami macam turun laut kan, ambil tayung, kami tengok yang kami perhatikan juga yang bulan. Kalau kami bilang, sekarang bulan 15 sudah. 15 itu yang terang kan? Jadi banyaklah orang cari. Mulutnya itu. Yang dalamnya itu kan kita kena kasih bersih. Buang dia punya apa di dalam itu. Jadi kalau kita buat tidak bersih, mungkin itulah yang masalah juga. Daripada tu yang bahan kita masak. When they clean the sea urchin, they leave the egg inside. The egg actually will flavor the rice later on. Ini kan kalau kita masak, sebelum kita masak kita cuci lah ni beras ni dulu. Kita kena kasih bersih. Baru sekarang kita isilah. Situ bah dia punya yang isi-isi itu tertinggal di nasi itu. Nasi itu ikut sejak daripada aroma yang isinya tu. Habis tu nasi kan tu beras pandai menaikkan. Jadi kita kasih sederhanalah, sedang. Kita kasih hadang dia. Macam ni kan kita isilah penghadang dia supaya dia tidak terkeluar tu beraslah. Sudah di dalamlah. Itulah kalau dia macam masak tu kan macam dia terus ikut yang corak isi itu. Kita masaklah sekarang. Kalau macam setengah jam begitu satu jam mungkin masak sudah. Oke, sudah. Dia memang paling suka habis dia banyak cabaran. Delicious, savory umami infused into the rice. Kita tahu Pulau Gayak ini adalah sepadan laut. Setiap seorang bekerja sudah bekerja di tanah besar, bekerja di bandar. Kalau orang-orang pulau sekarang, dia punya pengangkutan adalah bot, speedboat. Jadi orang-orang pulau suka tinggal di laut, memudahkan. Jadi itu bot jadi transport untuk angkat barang, terus pergi rumah. Macam misal kata kalau di bandar terus kereta parking di rumah, parking depan rumah. Jadi begini di pulau. Orang-orang masyarakat di pulau dia tidak suka tinggal di darat, dia suka tinggal di laut. Sebab kita tidak pengangkutan di sini, pengangkutan kita hanyalah bot, menggunakan bot. Adalah macam-macam lah, dia bilang orang Pulau Gaya ni jahat. Tapi sekali ada orang datang di sini kan, macam dorong heran juga. Tapi kalau sudah dorong masuk, dorong tahu lah macam mana. Walaupun kami pada mulanya dipandang serong, kami kayak saya bangga. Saya tinggal di Pulau Gaya. Sebab kemudahan ada semua sini. Tidak seperti di bandar. Assalamualaikum.
makanlah sama-sama. Iya boleh, Ba. Tidak ada masalah. Oke, kalau hidang, kalau sedap jangan puji. Kalau tidak sedap jangan komplain. Oke, terima kasih. Ya, Ba. Masuklah kita. Ih, kecil juga. Teman tahu ya kalau dia makan makanan ini berasal daripada saudara kita daripada seberang daripada selatan Filipina. Marilah, aku malu orang makan dalam sinago ni. Minum sedap sinago. The sharing of food keep us connected. Food also connects us to the past and to our memory.